Kediri mengaku tak gentar menghadapi Persis Solo dalam laga terakhir putaran pertama Liga 1 2022-2023 di Stadion Manguwoharjo Sleman Sabtu malam nanti. Pelatih Persik Kediri Divaldo Alves mengaku dalam persiapan yang bagus jelang laga ini. Menurutnya, Arthur Irawan dan kawan-kawan sudah menunjukkan progres yang positif. Dalam jeda waktu yang singkat ini, Divaldo Alves fokus untuk memperbaiki finishing yang belum maksimal. Sementara soal lawannya, Divaldo Alves mengaku tak gentar. Dia sudah mempersiapkan strategi untuk menutup agresivitas Persis Solo melalui dua pemain tengah mereka. Divaldo Alves juga mengaku sebagai tim yang kuat saat ini. Divaldo Alves optimis mampu mengakhiri putaran pertama ini dengan kemenangan. Meski 3 poin belum mampu menyelamatkan mereka dari jeratan degradasi.